Buaya merupakan binatang berdarah dingin, dan mereka terkenal sebagai karnivora yang sangat berbahaya. Siapa yang meragukan gelar buaya sebagai karnivora paling berbahaya? Pasti semua akan setuju dengan gelar itu. Para buaya bisa menyerang dan memakan apapun yang mereka temukan. Mereka juga termasuk hewan teritorial. Jika ada predator lain yang ketahuan berburu di wilayahnya, buaya tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Selain bentuknya yang menyeramkan, buaya juga memiliki sisi gelap mengerikan. Mereka bisa memakan golongannya sendiri. Ya, buaya adalah hewan kanibal. Ada beberapa alasan yang menjelaskan kenapa buaya tega membunuh dan memakan sesama buaya. Penyebabnya adalah karena rebutan wilayah, mempertahankan keseimbangan populasi, dan rebutan pasangan. Sebagai hewan teritorial, biasanya setiap satu wilayah didiami oleh beberapa pasang buaya, dan jika ada buaya dari tempat lain mendatangi daerah yang telah dihuni oleh sekelompok buaya, maka mereka akan mempertahankan wilayahnya dengan saling serang dan membunuh. Mereka yang kalah dalam pertarungan biasanya akan menjadi santapan oleh buaya-buaya yang ada di wilayah itu. Buaya juga memiliki insting untuk mengontrol populasi mereka secara alami. Beberapa buaya air tawar di perairan Amerika, khususnya untuk para buaya betina, mereka tidak segan untuk memakan anaknya sendiri, untuk menyeimbangkan jumlah populasi buaya pada sebuah rawa. Entah siapa yang membuat istilah buaya darat, faktanya, buaya adalah hewan yang setia. Mereka hidup dengan satu pasangan sampai mereka mati. Buaya jantan akan bertarung sampai mati untuk mempertahankan pasangannya saat musim kawin tiba. Mereka tidak segan untuk menyerang dan memakan buaya jantan lain yang berniat merebut kekasihnya. Pada saat musim kawin, buaya-buaya jantan berukuran besar akan saling serang untuk mendapatkan betina. Dan tentu saja, pertarungan ini bisa berakibat fatal untuk para buaya. Cedera serius, kehilangan anggota badan, bahkan kehilangan nyawa, semua itu risiko yang mereka dapatkan dalam pertarungan sengit ini.